But a genocide has always been the most dreadful. It means the deliberate rejection of humanity, the purposeful destruction of people for their beliefs, ethnicity, nationality, or race, and, in fact, the annihilation of people for who they are. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di channel Tute yang random ini. Gimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan juga baik. Oke, di video kali ini Putri mau membahas salah satu peristiwa yang sangat menyedihkan, peristiwa yang sangat mengerikan juga yang pernah terjadi di Ukraina, dan juga peristiwa ini disebut sebagai genosida Ukraina. Tanpa berlama-lama, langsung aja ke videonya. Peristiwa ini disebut dengan The Holodomor atau Holodomor. Jadi Holodomor ini merupakan peristiwa kelaparan yang terjadi di Ukraina pada tahun 1932 sampai 1933. Ini merupakan bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya di Ukraina, yang mana saat itu Ukraina masih tergabung dalam Uni Soviet, di mana jutaan orang, banyak banget yang meninggal akibat peristiwa ini dengan cara mereka kelaparan. Kata Holodomor sendiri itu berasal dari Ukraina, yang mana gabungan dari Holod artinya lapar dan Mor artinya wabah, yang mana secara harfiah Holodomor itu berarti mati karena kelaparan atau membunuh dengan cara dibuat kelaparan gitu. Nah, dalam bahasa Inggris juga disebutkan bahwa Holodomor itu berarti kelaparan buatan atau teror kelaparan. Nah, kata Holodomor ini pertama kali digunakan itu pada tahun 1930-an dalam publikasi diaspora Ukraina di Cekoslowakia dan juga organisasi imigran Ukraina di Amerika Serikat dan Kanada pada tahun 1978. Ada beberapa faktor historis yang memicu terjadinya peristiwa Holodomor. Salah satunya itu adalah kebijakan pertanian massal dan kolektivisasi paksa yang dilakukan oleh Uni Soviet sehingga menimbulkan kelaparan. Uni Soviet melakukan penolakan bantuan dari luar, terus penyitaan bahan makanan rumah tangga, dan juga pembatasan pergerakan penduduk. Serem banget. Кричали люди, я все це бачив. Як це можна? Це ж не просто голод, а у людей віднімали хліб. Я бачив, я живий, я бачив. Pada tahun 1924, Lenin yang pada saat itu memimpin Uni Soviet, pemimpin Uni Soviet, meninggal dunia dan akhirnya digantikan oleh Joseph Stalin. Nah, dirasa Stalin ini sudah memiliki kekuasaan, lalu dia mengusung program kolektivisasi pertanian dengan cara memaksa para petani untuk menyerahkan lahan pribadi, peralatan pertanian, dan juga ternak mereka. Para petani dipaksa untuk bergabung dengan petani kolektif milik negara. Stalin menyampaikan bahwa dengan pertanian kolektif ini nantinya akan menghasilkan biji-bijian dalam jumlah besar, yang mana nanti biji-bijian itu akan dijual ke luar negeri dan hasilnya akan digunakan untuk membiayai rencana industrialisasi. Kolektivisasi berarti memaksa para petani kecil untuk keluar dari tanah mereka dan bergabung dengan petani kolektif yang lebih besar. Namun para petani Ukraina pada saat itu menganggap bahwa ini sebagai perbudakan dan akhirnya mereka menolak. Karena ada pemberontakan ini, Stalin menegakkan kebijakan perang di pedesaan bagi mereka yang tidak menerima program kolektivisasi ini. Selain kolektivisasi, 1,5 juta orang Ukraina juga menjadi korban dekulakisasi Stalin. Jadi dekulakisasi ini merupakan kampanye yang dilakukan oleh politik Uni Soviet untuk menangkap dan mendeportasi para petani kaya beserta keluarganya. Mereka dicap sebagai kulak, yang berarti musuh pemerintah. Selain melakukan hal ini karena ia menganggap bahwa nantinya pemberontakan yang akan terjadi di masa yang akan datang itu akan dipimpin oleh orang-orang kulak yang anti-Soviet. Ya, akhirnya dia melakukan kampanye itu untuk melenyapkan orang-orang petani yang kaya, para petani yang kaya. Hampir setengah juta orang Ukraina dipaksa untuk keluar dari rumah mereka dan dikirim ke tempat-tempat terpencil dan tak berpenghuni seperti Siberia dengan tanpa bahan makanan ataupun pendamping untuk mereka bisa melakukan atau meneruskan hidupnya gitu. Serem banget. Gak sampai di situ,
mereka yang udah dikirim ke tempat-tempat terpencil itu, kalau misalnya mereka mencoba untuk melarikan diri, maka mereka akan ditembak mati. Catatan Arthur Koestler, seorang jurnalis Hungaria Inggris yang menggambarkan keadaan Ukraina pada saat itu, pada saat terjadinya Holodomor, dia menggambarkan dengan kata-kata bahwa di setiap stasiun kereta itu ada segerombolan petani yang mana dia bawa-bawa kain linen gitu untuk ditukarkan dengan sepotong roti. Jadi kayak nawarin gitu, ini mau gak kain linen tukar dengan sepotong roti. Bahkan ada juga para wanita yang mengangkat anaknya, diliatin kayak apa sih, ke kaca kereta gitu untuk diliatin bahwa keadaan anak mereka tuh kayak parah banget, dengan keadaan ada anaknya yang perutnya buncit. Bahkan ada yang lebih mengerikan daripada itu gitu, saking mereka mencari bantuan untuk bisa mendapatkan bahan makanan untuk dimakan. Apakah udah selesai? Belum. Apalagi yang dilakukan pemerintah Uni Soviet? Mereka melakukan peningkatan jatah produksi yang mana tidak akan mungkin bisa dipenuhi oleh para petani saat itu. Kebayang gak sih, mereka tuh udah dirampas tanahnya, udah diambil lahan pribadi mereka, hasil ternak mereka juga, terus mereka dipaksa juga untuk gabung sama petani kolektif, dan mereka diberikan target yang gak mungkin mereka penuhi. Ditambah apalagi coba yang bikin enaknya tuh, kalau mereka gak bisa memenuhi target itu, mereka akan dihukum. Apa hukumannya? Pemerintah memotong jatah makanan di desa-desa dan juga menerapkan daftar hitam yang mana mencegah penjualan kayak minyak tanah, korek api, dan bahan-bahan lainnya di area pertanian dan juga individu. Bahkan bisnis retail di sana pun diharamkan. Yang akhirnya para petani itu nggak bisa, mereka nyari uang untuk membeli roti, yang mana roti itu sebagai makanan pokok di sana, yang akhirnya kelaparan itu semakin meluas. Nggak hanya itu juga, para petani yang ketahuan ngambil makanan dari ladang tempat mereka bekerja, mereka akan dihukum mati. Ditambah blokade militer dibangun di sekitaran desa gitu untuk mencegah masuknya kiriman makanan dari luar. Kelaparan yang terjadi pada saat itu mengakibatkan 25.000 orang Ukraina meninggal setiap harinya. 25.000 orang meninggal setiap harinya loh. 1.000 orang per jam atau 17 orang per menit. 17 orang per menit lo bayangin. Aku aja yang sekarang kayak denger ambulans bolak-balik gitu ya deket rumah, beberapa kali tuh kayak udah deg-degan, ya ampun banyak banget orang yang meninggal gitu. Apalagi ini pada saat itu 17 orang per menit, seharinya 25.000. Astagfirullahaladzim. Teman-teman bisa lihat foto ini. Ini adalah foto di Kharkiv di Ukraina pada saat itu, dimana ada orang yang lewat, terus ada mayat seorang pria juga yang meninggal karena kelaparan. Seperti apa yang udah aku sebutin sebelumnya, bahwa Holodomor ini terjadi 1 tahun dari tahun 1932 sampai dengan 1933, di mana alasan kenapa terjadinya Holodomor ini sebenarnya masih jadi perdebatan. Jadi ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa ini adalah konsekuensi masalah ekonomi yang terkait dengan perubahan yang diterapkan selama periode industrialisasi Soviet. Tapi ada juga yang menyangkal kebijakan atau menyalahkan rangkaian kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Uni Soviet di bawah Stalin, yang terlihat sengaja direncanakan untuk memusnahkan Ukraina. Rafael Lemkin dan kawan-kawannya yang lain menganggap bahwa Holodomor ini adalah genosida dan hasil kebijakan yang disengaja dari Stalinis. Tapi Michael Elman menganggap bahwa Holodomor ini adalah kejahatan manusia, tapi dia tidak menyebutkan istilahnya dengan genosida. Aduh. Jadi intinya kalau ngomongin Holodomor tuh ada dua kubu gitu. Ada orang yang mengakui Holodomor, ada yang mengakui genosida juga, ada yang tidak pernah mengakui. Contohnya Uni Soviet itu sendiri pada saat itu gitu, mereka menyangkal kalaupun memang terjadi ada kelaparan, itu dikarenakan manajemen yang buruk.
bukan karena disengaja, kebijakan-kebijakan yang disengaja untuk memusnahkan Ukraina. Я понимаю, что был это геноцид. Почему геноцид? Потому что в эти годы урожай был очень хороший. И картофеля, и пшеницы. Tapi menurut kalian, apakah ini disengaja atau hanya karena manajemen yang buruk aja? Total korban dari peristiwa Holodomor ini sekitar 3 juta sampai 8 juta orang. Nah, untuk mengenang peristiwa ini, Ukraina membuat Museum Nasional pada tahun 2008 di Kyiv. Museum ini terletak di Bukit Pekhers, yang mana berisi gambar-gambar dan artefak-artefak dari masa-masa kelaparan 86 tahun yang lalu. Selain itu, Parlemen Ukraina membuat rancangan undang-undang untuk mempidanakan bagi siapa saja yang menyangkal tragedi kelaparan yang terjadi di negara tersebut pada era Joseph Stalin. Bahkan sejak tahun 2006, Ukraina secara resmi menandai hari peringatan korban Holodomor setiap Sabtu di akhir November. Nah, itu tadi peristiwa tentang Holodomor yang pernah terjadi di Ukraina, peristiwa yang sangat menyedihkan dan sangat menyakitkan. Kalau misalnya kalian suka, boleh share video ini, klik like dan subscribe juga, nyalain notifikasinya biar kalian tahu kalau aku upload video baru. Dan yang terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!